Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan syukur pada Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Karena Pak Munawar ini sudah lulus puasa 10 hari selama 8 jam. Eh, Pak Munawar? Karena sakitnya sangat parah sekali, gara-gara kolesterol aja sampai dioperasi, dihabiskan dagingnya, habis gitu ya Pak Munawar ya. Sampai sulit jalan, sulit ibadahnya, sangat sulit. Insya Allah kita fokuskan sekarang ini puasanya 24 jam. Jadi besok pagi kesini lagi untuk yang namanya buka. Ini sahur namanya. Niatnya tidak ada, niatnya hanya ingin minta pada Allah kesembuhan. Dengan sembuh, wajib Pak Munawarnya ibadahnya diterbunkan, diistiqomah. Insyaallah dengan sempurna kalau sudah sembuh. Kita mulai ya minuman pertama untuk sahur puasa 24 jam adalah yang namanya air kelapa. Ini air kelapa tidak sembarangan, ini air kelapa yang sudah tua. Ada kurmanya 14. Lalu ada garam Himalaya sudah di sini, tinggal dikasih jeruk nipis dan madu. Ini awal minuman yang pertama ya, tujuannya supaya bersih semuanya di dalam tubuh sebelum masuk ramuan yang kedua ini ya, penuh rempah-rempah. Baru kita nanti yang terakhir adalah kopi. Nah, itu ya Pak Munawar, kita mulai karena doa-doanya ya juga tidak sembarang doa, kita fokuskan pada Allah. Hanya Allah yang menyembuhkan. Kita mulai ya Ibu. Ini untuk detok namanya. Air kelapa kita ambil satu gelas, gelasnya juga tidak sembarangan. Gelasnya besar sekali, sekitar 600 airnya ya Ibu. Kita siapkan. Kita siapkan ya Pak Munawar. Kita siapkan. Juga sudah ada yang namanya, rumahnya ada di sini. Kita taruh di sini ya Pak Munawar ya. Nanti ganti mana, insya Allah puasa 24 jam bisa untuk pasien-pasien yang vonis mati bisa datang ke Bali ini selama paling cepat 10 hari, paling lama 30 hari, dengan makan minum yang sehat untuk tubuh ya. Ini sudah siap ya Pak Munawar. Lalu baru kita kasih yang namanya jeruk nipis. Ini jeruk nipis ya, baru kita kasih Pak Munawar. Ini lengkap sekali, jeruk nipisnya sangat banyak airnya. Alhamdulillah untuk wadah. Saya membiasakan diri setelah diperes eman kalau dibuat. Baru kita kasih yang namanya madu ya Ibu. Madunya juga asli, ini rendaman madu sama daun bidara. Coba Anwar, kita ambil sendok. Alhamdulillah, alhamdulillah.
kita siapkan yang namanya habas sauda, buah pil dan cinta ini. Ya, syaitun dan cinta. Ini minumnya saunya 4 pil. Yaitu pembersih darah. Ya, Pak Gunawa? Iya. Kita sekarang memulai untuk doa. Doanya sangat banyak nah. Ya. Kita mulai ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Walhamdulillah. Amin. Wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul kutatan min isyad Ya kohukum Ya fatah ya alim Nasrum min Allahi wa katum qarib Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhammad, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma Abaikum wa'um khafidun Laqad haqqal qawlu ala aksharihim Fahum la yu'minun Inna ja'alna fi aknatihim aklalan Bahya ilal adikoni fahum muqamahum Waj'alna min bayni aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan Fa'aksaynahum fahum la yubasirun Wa shawa'un alayhim a'an Dartahum am lam tundirhum la yu'minun Innama amruhu idha arada shay'an ayyakun Innama amruhu idha arada shay'an ayyakun lalahu
wayakun innama amruhu idha arada syai'an ayyakun lahu kun wayakun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa keempat orang tua hamba masukkan surga mu bila dia berkat ya Allah. Robbi wali walidai kamar robbi ya suami kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosanya Pak, ampunilah dosa keempat orang tuanya Pak Munawar ya Allah. Masukkan surga mu bila bolehnya berkat ya Allah. Robbi pilih wali walidai kamar ya suami kami ya Allah. Ampunilah dosa kita, ampuni dosanya Pak Munawar ya Allah. Hambamu yang hina ini, banyak dosa ini juga Pak Munya, dan memohon ampun yang besar kepadamu ya Jau. Berikan Pak hidayah Pak Munya, berikan hidayah hambamu, hidayah yang baik barokah ini akhirat lah yurubah batin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan air kelapa, air kelapa yang barokah, air kelapa yang sudah terisi dengan kurma, madu, jeruk nipis dan minyak layak minum. Sembuhkanlah ya Allah semua penyakitnya Pak Munawar ya Allah. Normalkanlah ya, ya Allah, supaya bisa ya Allah ibadah dengan sempurna ya Allah. Aku mohon kepada-Mu ya, ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah. Bimbinglah Pak Munawar juga Allah menjaga jombiaknya jalan koridor ya. Berikan hari ini lancar para Pak Munawar dan Pak Munawar ya. Berikan dicingkalal barokah hari ini ya, ya, ya. Ya Allah, ini di puasa 24 aku mohon barokah bimbinganmu kecuali yang pernah jalan koridor ya Allah. Karena artinya pintunya akan buatin hati roti kasana wakin ada benar, wakin ada benar, wakin ada benar. Wakin macam makbro dia asyik juga kopra dia. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyubahanallati biyadihi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Allah maha mengampuni, Allah maha mengampuni, wa rahmat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya asyukku bagi ya Rabb. Allah maha sholli wa sallim wa barik pada Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita sholawat. Kita mulai ya Pak. Kita tambahin sholawat 100 untuk kehidupannya. Pernah. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholalama. Sholat lama. Sholat lama. Sholat lama.
Alhamdulillah. Yang pertama sangat sungguh garis ini, Pak. Ayo, Pak Gunawan. Ini satu gelas dengan air kelapa. Kenapa kok kelapanya dua, Ibu? Dikarenakan umurnya sudah lebih umur 40. Nah, itu biasanya dibuat di pasar. Sekarang laris. Dijual satu aqua 5.000. Nya itu masih satu coba nama apa nama itu galak tadi kita tunjukkan karena puasanya 24 jam menawar makan itu ya. Ya nanti ditaruh di gelas ini punya apa kuncinya. Sekarang kita ntar lagi menginjak minum yang kedua ya Ibu untuk suaminya, yaitu khusus rempah-rempah ini ada sekitar 16 macam itu, 17 dengan kurma. Pertama yang kita kasih adalah biji-bijian. Ini ketumbar itu, ya, bisting kita kasih sendok tadi sini satu ketumbar. Ya Ibu, yang kedua cengkeh. Yang ketiga ini adalah bangli. Bangli apa? Bangli, Bu. Bangli. Nah, yang keempat ini adalah jamu. Jamu, Bu. Jamu itu lada kayaknya, lada cabai. Apa, Ibu? Lada, lada ya, hitam. Iya, cabai apa itu? Cabai. Bukan lada hitam. Ini lada hitam kalau ini. Cabe namanya itu. Nah ini yang itu lada hitam, nggih. Iya Ibu. Nggih. Ini lada hitam, ya. Terima kasih. Lalu ini seperti padi, cinten namanya. Cinten, apa itu sampai? Cinten apa, nggih Bu? Nggih. Ini kayu manis. Jadi potong. Sampai lalu Pak. Ini namanya PK. Bunga lawang. Apa? Ini namanya merica. Merica itu lengkap sekali ya Ibu. Semua murni tidak bisa disemprot satu. Ini kapulaga. Ini luar biasa ini. Ini ya Bu, ada di sini semua. Sekarang yang kedua, dari bawah tanah Ibu. Ini lihat sudah saya berikan Ibu. Ya Ibu. Kita lihat. Ini apa Ibu? Lengkuas. Lengkuas. Nah, ini masuk sini tadi Pak. Lengkuas. Okay. Isting aja. Ini saya iris tadi. Okay. Lengkuas.
Lalu ini Bu, temulawak. Temulawak, iya. Iya, Ibu ya? Nggih. Nggih. Dikunyit ya. Temulawak. Lalu baru ada kunyit. Kunyit, ya. Kunyit pun enggak sembarangan kunyit, bonggolnya. Bonggolnya, nggih. Empunya kalau orang Jawa bilang empunya. Lalu ada ini jahe. Jahe merah. Jahe merah itu. Ini jahe merah. Lalu ada ini jahe. Gajah. Jahe gajah. 8 macam ini. Lalu ini kunyit putih. Putih ya. Kunyit putih ya. Susah nyarinya itu. Kunyit putih. Lalu ini ada kunci. Kunci ya. Kunci ya. Kunci. Kunci dapat. Lalu yang terakhir ini kencur. Kencur. Nggih. 8. Nggih. Campur dengan kurma tadi ya, Ibu. Sudah berapa menit ini, Ibu? 21. Alhamdulillah, 21. Kita sekarang sudah tahu ya, Bu, isinya. Nggih. Ditambahi kurmanya ini tadi 14. Itu isinya itu, Ibu. Ini. Sekarang kita minum yang kedua. Jeda kan? Ya. Coba berdiri, Pak Munawar. Supaya airnya masuk. Ini sudah perutnya sudah pas. Pas ya. Pas. Besar. Sekarang minum yang kedua ya, Ibu. Karena 24 jam kita tambahi lagi sholawat 100. Ya Pak Munawar ya. Ya. Kita memulai. Ya Ibu ya. Ini rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya. Iya Pak. Iya. Dua jam ini Ibu. Nanti juga dapat kurma satu Pak. Diminum. Makan ya Pak. Oke Bu. Nah, 2 jam. Ya Ibu ya. Sudah jelas ini minumannya suaminya. Tidak ada unsur-unsurnya yang kimia ya Ibu ya. Sama juga kita siapkan namanya sekarang tadi jeruk nipis ya. Ganti ini limun. Tapi jati dulu limun. Ya Ibu. Siapkan limu. Ya Pak. Ya. Limu. Limu. Yang kedua juga sama. Kita siapkan garam Himalaya. Ya Ibu. Aduk dulu. Baru kita siapkan yang namanya madu. Ya. Ya Ibu, kita sekarang sholawat lagi ya. Kedua, tadi sholawatnya sudah 100. Ya Ibu, insya Allah Allah membangunkan. Kita mulai ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholallahu alaihi wasallam.
Sholat apa? 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 Ada kau, ya Allah, aku mohon dan solawat yang kedua ini aku mohon jadikan minuman kedua minuman yang baroka yang semua adalah cinta aku, ya Allah, sembuhkan sehatkan aku, ya Allah, buat hamba itu guru bilang, ya Pak, pelan pelan karena ini hangat. Panas pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan ini hanya kepanas. Sekarang kita siapkan untuk jaga-jaga. Kalau ada apa-apa, Bapak kita buat 24 jam. Sama saya ambilkan fotonya. Iya, hangat ke panas itu Pak. Tujuh. Ibu, ini nanti jaga-jaga karena belum pernah Pak Munawar yang namanya puasa 24 jam. Nah, sakitnya ini ya Ibu, isinya cuma kurma saja. Ini jaga-jaga. Kalau ada apa-apa ya Ibu, kalau sudah tidak kuat sama sekali. Ya Ibu, ini kita siapkan. Ini besok boleh terlambat ke sini. Kalau sudah kuat diminum di rumah. Ini Pak. Ya Pak. Kurmanya Ibu 14. Hitung ya. 1 2 3 4 5 14 ya Ibu, 14 ya Ibu. Okay. Airnya dari mana Pak Haji? Airnya dari rempah-rempah ya Ibu. Sudah penuh di sini ya Ibu, buat jaga-jaga.
sekarang saya jelaskan ya Ibu. Puasa 24 jam ya Ibu. Insya Allah kalau Pak Munawarnya istiqomah ingin sembuh total, ya memang harus puasanya 24 jam untuk penyembuhan total ya Ibu. Nah ini jaga-jaga kalau pada jam-jam tertentu, yang kemarin sudah 8 jam kok 15 jam lagi melilit enggak karu-karuan, istirahat ya Ibu. Kalau belum enggak kuat juga, ada di situ zaitun. Nah, masih enggak kuat lagi, ada di situ yang namanya madu. Terjedanya lama, masih lemas lagi, dengan terpaksa minumnya ini ya Bu. Insya Allah yakin pada Allah buat 24 jam itulah penyembuhan akhir ya Ibu ya. Dan kita niatkan karena yang pertama karena Allah, yang kedua supaya bisa sholatnya lima waktunya baik sekali ya Ibu. Pokoknya baik semuanya tanpa ada rasa sakit ya Ibu. Ini nanti dibuat bulan. Sekarang saya jelaskan lagi minuman yang ketiga supaya kenyang. Ibu, itu yang namanya kopi. Kopi khusus Ibu. Ini isinya Ibu kurma. Kopi ini kopi murni dari Karangasem. Lalu kurma, ya, kurma, baru rempah-rempah ini semua. Kopinya ini baru, rempah-rempahnya kedua kali. Ya, sekarang difoto suaminya Ibu, biar agak lama. Alhamdulillah, nanti kurmanya juga kita disini. Saya inginkan ya Ibu. Ya Ibu, ya Ibu. Sekarang duduk Pak Munawar karena kita juga ini persiapan. Apa? Kurmanya lagi satu. Iya, kurma saya satu. Enak sekali Pak. Airnya harus habis. Iya, nah, kurmanya ya Ibu, saya taruh di sini ya Ibu. Cuci-cucinya semuanya. Ibu ya, saya terpilih saya takut itu di syuting ini ya Ibu. Pak Munawar kalau mau ini kenyang ya? Ya, jadi berdiri saya takut. Tipis dulu kan? Ya Ibu.